pesan-pesannya sih puas banget lah sama hasilnya. Di luar ekspektasi saya lah. Mantap. Suaranya udah mantap berarti apa ya? Suaranya keluar banget sih dari audio sebelumnya. Balik lagi sama gue dengan Bang Venom di Venom Galeri Bekasi. Hari ini tepatnya hari Kamis malam Jumat yang penuh ritual. Waduh, ya penuh ritual. Kita lagi ada kedatangan project, guys. Project apa sih? Tepat di samping gua, kita ada project mobil Agya tahun 2014, gengs. Nah, ini mobil Agya ini kelihatannya memang kayak seperti modif-modif gitu ya, gengs ya. Memang buat anak muda sih, gengs. Kalian lihat speaker apa namanya ini? Peleknya menggunakan HSR. Wow. Ini keren punya, Bang, HSR. Nah, di satu lagi bagian bumpernya juga jadi itu ganggu-ganggu aja tuh. Bumpernya kelihatan sporty ya, gengs ya. Jadi pas banget audionya kita kasih yang sporty, gengs. Nah, kalian bisa lihat nih. Kenapa nih berantakan? Nih kita bongkar semuanya. Bongkar semuanya, kita rapikan. Jadi mobil Agya ini gimana ya? Secara kebutuhan customer itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga, tapi apanya? Di genrenya, oh. Genrenya. Nah, terus kemudian selain genre itu di harganya. Nah, gitu loh. Jadi gini, kita di Venom Galeri Bekasi ini menyesuaikan dengan kebutuhan customer tersebut, gengs. Jadi pertama, apa sih kita menyesuaikannya? Pertama dalam segi budget, kemudian dalam segi kebutuhan suaranya, gengs. Nah, jadi kita nggak asal ngejual, ngepush, ngejual yang kita pengen. Sebenarnya tergantung kebutuhan customer lagi ya. Nah, jadi di mobil Agya ini apa aja sih yang diganti? Pertama, gue mau bahas dalam segi entertainmentnya. Head unitnya kita ganti, gengs. Yang tadinya double din menjadi Android. Nah, Android itu menggunakan layar 9 inch, ya 9 inch atau 10 inch lah. Tapi di mobil Agya ini framenya tuh tidak ada yang 10 inch, tapi yang 9 rata-rata. Jadi bracketnya khusus yang 9 inch. Nah, itu dalam segi entertainmentnya, gengs ya. Terus yang kedua, paketnya apa sih audionya? Kalian sini bisa lihat paket audionya terdiri dari Power VO406 MK2 ya, gengs ya. Kalian bisa lihat nih, deketin. Nah, ini powernya. Power Diablo ya. Kemudian ditambah lagi dengan koaksialnya, gengs. Speaker koaksialnya ganti. Ditambah lagi dengan speaker depannya. Nah, ini dia. Two-way komponen berikut dengan tweeter, kemudian ada crossover-nya. Jadi lengkap, gengs. Nah, subwoofer-nya apa sih ini gunakan Agya ini? Menggunakan subwoofer itu dia box VX10D ini 10 inch. Ya, 10 inch nih ya, 10 inch. Jadi ini cocok banget untuk mobil kalian yang kira-kira budgetnya tidak rendah, tidak tinggi, tapi di middle ya. Jadi bukan low budget, bukan. Jadi harga kita bisa disesuaikan dengan kalian gitu loh. Jadi semuanya kita buat maksimal ya. Nah, paket Diablo ini nggak cocok, nggak apa gimana ya, lalu nggak hanya cocok di Agya aja, gengs, tapi bisa di mobil Brio, kemudian di mobil Ayla, Yaris, tergantung kebutuhan kalian. Nah, kendalanya adalah
bukan kendala sih sebenarnya, kebalik lagi kebutuhan. Apalagi ada subwoofernya, subwoofer dia box ya, taruh di belakang. Kalau jika kalian mengganggu tempat dia box di belakang, kita menggunakan subwoofer kolong juga ada. Jadi tergantung kalian semua. Kali buat kalian yang mau datang mau konsultasi bingung, kalian bisa WA aja gue Bang Penong atau bisa langsung ke workshop. Nah, jadi yang sudah dipasangkan di Agia ini, kalian bisa lihat di speakernya, speaker coxnya sudah dipasang ya. Nah, ini coxnya dari Venom nih, guys. Sudah terpasang. Itu baru coaxial, kemudian nanti depan. Karena kenapa depan agak lama? Karena disambung dengan crossover tadi, gengs, sama tweeternya. Si Mr. Big lagi di setting. Nah, yang kedua yang udah jadi nih, kalian bisa lihat nih, dia boxnya seperti ini nih. Sini. Nah, dia box seperti ini 10 inch, gengs. Ini luar biasa banget sih suaranya, gengs, ini. Kalian bisa nonton juga di channel yang pakai 6 juta di mobil BRV ya, Bu. Honda BRV. Ada juga di situ. Seperti ini, gengs, ya. S17 ya. Jadi kalian nih kan pernah nanya nih, pernah ada yang komen kayak gimana sih subwoofernya? Nih. Kayak gini. Layarnya apa? Boxnya enggak begitu besar kok, enggak. Cuman balik lagi kepada kalian, butuhnya seperti apa. Kita ada subwoofer kayak gini, ada yang dia box, ada yang kolong, ada yang ban serep. Tergantung buat kalian semua. Nah, oke, gitu aja ya. Jadi saya, jadi kalian pengen tahu kan gimana sih pemasangan Mr. Big dan kawan-kawan tim Venom? Langsung saja saksikan di video ini, guys. Ya, gengs, akhirnya sudah dikerjakan oleh Mr. Big dan kawan-kawan. Gimana kawan? Hari ini kerjanya? Baik. Yang tadinya berantakan amburadul, kita rapikan sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Supaya customer itu lebih nyaman dan terpercaya dari Venom Galeri Bekasi. Wah, gua demen bahasa dia. Gua demen nih. Nih, teknisi kita paling handal. Anak buahnya Mr. Big. Rekannya maksudnya, rekan Mr. Big. Thank you.
Jadi buat kalian, gak usah khawatir yang kira-kira budgetnya untuk setengah middle, itu pakai ini aja gengs. Luar biasa suaranya, luar biasa entertainmentnya, dan gas terus. Waduh, langsung tanya yuk. Dari mana lu? Ah, buka dong, buka dong. Ngapa? Wah, parah nih. Gelap lagi. Ya, telat lu.